Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap, dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awud dengan pelan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkeram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumakninah. Bacalah doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wat-tayyibat. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rokaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wat-tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Berdoalah memohon perlindungan dari empat hal. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Anda boleh berdoa yang lainnya. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita.